Usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya pagi tadi, Ahmad Dhani kemudian langsung dibawa ke Rutan Kelas 1 Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut pihak Kejati Jawa Timur, Dhani akan berada di Rutan Medaeng hingga sidang kasus ujaran kebencian selesai. Meski sempat ditolak tim kuasa hukum Ahmad Dhani terkait kepindahan dari Rutan Cipinang, Jakarta, Dhani tetap dibawa ke Rutan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Dhani dibawa dengan pengawalan ketat petugas dari Kejari Surabaya dan polisi. Rencananya Ahmad Dhani akan menempati salah satu sel di Rutan Kelas 1 Surabaya bersama dengan 2.900 lebih warga binaan Rutan Medaeng. Pentolan Dewa 19 ini akan menempati Rutan Medaeng hingga sidang kasus dugaan ujaran kebenciannya selesai. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, posisi terdakwa ini sama dengan sidang selesai. Jadi nanti sudah selesai, Pak, kami kembalikan ke Jakarta. Terus ini menempati ruangan apa? Nah, itu kalau ruangannya, kewenangan ada di lapas. Kami serahkan ke lapas, masalah posisi terdakwa di lapas.